Selamat datang, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat selalu. Kali ini kita akan memodifikasi jam tangan Casio CA53WF dengan menggunakan NFC Tag. Ini ada beberapa jenis, nanti saya akan pakai yang ukurannya sesuai. Oke, sekarang saya lepas dulu backplate-nya. Berikutnya kita lepas spare konektor buzzernya dan juga karet sealnya. Selanjutnya kita lepas modulnya. Terus terang dari percobaan ini agak susah buka modulnya, jadi hati-hati, pelan-pelan. Oke, ini modulnya sudah lepas. Dan ini bagian belakang keypadnya. Ini ada foam yang merupakan konektor dari modul ke keypad. Selanjutnya, kita tempel NFC tag ke posisi ini. Saya menggunakan NFC tag yang ukuran 1x2 cm. Nah, di sini ada sedikit hal penting. Sisi atas NFC tag yang saya gunakan bersifat juga seperti konduktor. Ini kalau dites dengan multimeter. Kalau dipasang langsung akan menyebabkan keypad jadi error. Untuk itu, kita pasang dulu slot tip untuk menutup konduktor pada NFC tag. Pastikan tidak menutup foam konektor, tetapi menutup full bagian NFC-nya. Selanjutnya kita pasang kembali modul ke case, pastikan pusher didorong keluar terlebih dulu. Kemudian kita pasang masuk modulnya. Sekarang kita tes apakah sensor NFC di HP bisa mendeteksi. Oke, bisa. Tidak ada masalah. Lanjut, kita tutup lagi jamnya. Kita pasang kembali pair konektornya, kemudian karet sealnya. Dan ditutup kembali backplate-nya. Sekarang kita isi data ke NFC tag-nya dengan aplikasi NFC Tools di Android. Saya pilih Write, Add a Record, Contact, dan diisi data. Oke, kita write ke NFC tag. Sip. Sekarang kita lihat apa yang terjadi kalau didekatkan ke NFC di handphone. Kontak yang kita isi tadi akan terdeteksi langsung, jadi bisa digunakan sebagai kartu nama digital. Selain untuk contoh tadi, ada banyak sekali pilihan di aplikasi NFC Tools, silahkan nanti dicoba-coba. Dan untuk NFC tag-nya akan saya sertakan link-nya di deskripsi. Sekian untuk video kali ini, stay safe, jaga kesehatan, jangan lupa subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya.